Rostanti. Kegiatan hari ini adalah Easy Passport namanya, itu merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja di bawahnya. Dalam hal ini kami dari Imigrasi
kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo di PT Atamimi atau Pilomlo Atamimi. Bisa dikatakan ini jemput bola ya? Betul, ini adalah kegiatan jemput bola terhadap pemohon paspor. Dan karena dalam hal ini Kabupaten Purworejo adalah wilayah kerja dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Pak, bisa dijelaskan ini ada tren kenaikan pembuatan paspor pasca pandemi? Pasca pandemi ini memang agak meningkat ya, terutama di kegiatan ibadah umroh, karena setelah di semasa apa pasca pandemi negara Saudi Arabia membuka untuk kegiatan umroh ini. Sebelumnya masih tertutup karena ya memang dimulai pertengahan tahun ini ya agak meningkat untuk jamaah umroh dari Indonesia. Permintaannya per bulan itu sampai berapa mas? Permintaan per bulan kalau untuk ini ya hampir karena sehari kita punya kuota 100 kurang lebih ya 3.000-an. Ya, karena kata kali 100 ya. Kali kalau persentase sebelum persentase kan saya kurang ini ya. Tapi bisa sampai 50% setelah 50% gitu ya kenaikannya. Hampir enggak. Kalau 100 kayaknya meningkat juga sih untuk selain COVID apa juga pernah dipengaruhi apa namanya waktu tunggu haji yang lama sehingga orang umroh bisa jadi seperti itu karena orang akan lebih mengejar ibadah umroh dulu ya ketimbang haji yang mungkin dengan pasca pandemi ini dia akan mundur. Info yang saya dapat itu 2 tahun kemudian lagi bertambah ya, mungkin yang tadinya 10 tahun sekarang jadi 12 tahun misalnya seperti itu. Persyaratan khusus mas untuk pengurusan paspornya? Persyaratan masih sama, KTP, KK, akte lahir atau bisa digantikan dengan buku nikah atau dengan ijazah atau surat baptis. Itu yang bisa diganti. Kalau yang KTP, KK itu pokoknya. Itu. Kan ke biro umroh, tapi 350 untuk paspor biasa 48 halaman. Sama, paspornya sama. Tidak ada perbedaan paspor untuk umroh, untuk haji, untuk bekerja itu sama semua. Paspornya satu jenis. Nah, paspor biasa 48 halaman. Kasusi teknologi informasi keimigrasian. Kita pembayaran. Ini juga untuk kedepannya lagi, semisal mau berangkat umroh lagi atau berangkat haji. Bisa disebutkan 10 tahun itu maksudnya gimana? Masa berlakunya paspor. Lebih yang membuat jenengan tertarik untuk melakukan ibadah umroh ini apa Pak? Karena kemarin kan COVID kan sempat dihentikan gitu. Mungkin ya. Saya sama istri saya ya, berangkat umroh ya semata-mata ingin suasana Rasulullah sama Mekah. Bapak Muhammad Soleh. Ini yang keberapa? Baru pertama. Baru pertama. Kemarin kan sempat dihentikan. Iya. Dan ini ada lagi rasanya. Ya, kita sangat alhamdulillah sekali dengan adanya dibuka lagi untuk jamaah umroh. Dan sekarang ada aturan baru karena vaksin meningitis ditiadakan baru apa hari kemarin ditiadakan ya. Pak kalau tahu untuk biro umroh di sini dari mana? Oh dari Pak Tamim, dari yang punya langsung. Ya. Pernah ada informasi atau memang karena kenal ya, dengan Pak Tamim? Ya kenal, kebetulan kenal. Pak Tamim itu masih saudara dengan salah satu teman saya. Jadi kemarin hubungan langsung ya, ladang langsung ke sini daftar aja. Ini rencana berangkat kapan Pak? Perkiraan kalau kemarin dari brosur itu tanggal 25 Januari. Berapa biayanya, berapa dan untuk berapa hari? 33,5
juta untuk 15 hari. Turki dulu. Oh enggak. Kalau yang Turki itu bulan Februari apa yang kalau enggak salah. Siapa namanya, Pak? Pak. Nah, saya Pak Lutfi. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan adanya jemput bola dari kantor imigrasi, kita jadi semakin mudah. Dan lagi ada aturan baru 10 tahun ini semakin. Kalau tren kegiatan hari ini. Kita dari PT Atamimi Biro Haji dan Umroh untuk melayani jamaah secara maksimal. Maka bukan kita datang, kita kan ini hari ini kan pembuatan paspor. Biasanya kan kita datang ke kantor imigrasi, tapi justru sekarang untuk memudahkan jamaah untuk membuat paspor, imigrasi yang kita undang ke kantor kami. Seperti itu, Pak. Itu bukti pelayanan maksimal kami terhadap jamaah. Ini memudahkan para jamaah untuk mengurus paspor. Nah, betul, Pak. Betul. Karena untuk pembuatan paspor, kalau orang-orang apa man itu hal yang baru dan kepiye lenggawe kan mboten tidak begitu paham seperti itu. Makanya cuma kita suruh persiapkan KTP asli, KK asli, dan akte seperti itu. Ntar dokumen-dokumen yang bikin, yang mengisi formulir kan dari tim kami, terus tinggal dari jamaah, tinggal foto seperti itu. Ada berapa jamaah? Untuk sekarang sekitar 45 jamaah. 45 berangkatnya. Baik untuk jamaah, untuk haji furoda, untuk umroh keberangkatan. Yang penting di jamaah kita kan pemberangkatan dalam satu bulan itu minimal 3 kali, Pak. Di biro kami kita bikin paspor, terserah jamaah mau berangkat kapan. Yang penting punya paspor dulu, baru silahkan pilih mau berangkat untuk keberangkatan berapa. Ntar kan menyesuaikan budget, talonah, harga tiap bulan itu kan bervariasi seperti itu. Berangkat kapan? Untuk ini, untuk jamaah haji furoda, haji furoda itu yang daftar sekarang untuk berangkat tahun sekarang itu ada 9 orang. Terus yang untuk yang lainnya untuk keberangkatan ke Turki tanggal 15 Januari. Boleh dijelaskan mungkin untuk biayanya? Untuk biaya yang ke Turki itu besok 36,5 juta. Iya. Itu sudah termasuk paspor kita yang membiayai, dan vaksin kalau diperlukan kita juga membiayai seperti itu. Jadi untuk ke domestik pun sudah kita cover. Jadi bayar 36 juta setengah itu sudah all in. Jadi dari NIA ke NIA seperti itu. Mungkin bisa disebutkan kelebihan dari biro ini dibanding biro yang Kelebihannya ya dari biaya-biaya sekali bayar itu sudah mencakup semua biaya yang dikeluarkan, termasuk di sana tour city, untuk yang lainnya untuk paspor, biaya paspor, pesawat domestik itu kita sudah yang nanggung semuanya seperti itu. Dari mana aja jamaah? Untuk hari ini jamaah dari Kulon Progo ada, dari Jawa Tengah seperti itu. Untuk di biro kami, karena kita merupakan kantor pusat di sini, berizin resmi di sini, kantor pusatnya di sini, justru biro-biro yang kecil itu bergabung sama kita, Pak. Karena banyak-banyak biro yang lain yang punya kantor pusat di Jakarta itu bermasalah. Rata-rata orang biro yang bergabung sama kita itu biro-biro yang dulunya bermasalah dengan biro lain, tidak bisa memberangkatkan, akhirnya bergabung sama kita seperti itu. Per bulan berasa berapa jamaah yang diberangkatkan di sana? Biasanya rata-rata untuk akhir ini 3 kali keberangkatan. Rata-rata per keberangkatan itu tuh 50 jamaah.